Berikut ini bursa transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025 terbaru hari ini. Pemain asing berkebangsaan Brazil, yaitu Victor Cardoso, dikabarkan selangkah lagi memperkuat Persija. Pemain berusia 28 tahun ini berposisi bek tengah. Setelah resmi dilepas, tim Liga Thailand, Yan Tobasna, dikabarkan akan merapat ke tim ibu kota Persebaya Surabaya. Tim promosi Liga 1 Malut United dikabarkan tengah mengincar pemain Persija Jakarta, yaitu Reski Pandi. Tim Pulau Dewata Bali United dikabarkan tengah mengincar pemain Arema FC, yaitu Bagas Adi, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. PSM Makassar dikabarkan tengah mengincar pemain bertahan dari Liga 2, yaitu Dimas Soekarno dari klub Gersik United. Secara mengejutkan, Persib Bandung dikabarkan tengah mengincar pemain Borneo FC Samarinda, yaitu Diego Michel, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Tim Super Elja PSS Sleman dikabarkan tengah mengincar penjaga gawang PSM Makassar, yaitu Reja Pratama, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Kabar terbaru, tim ibu kota Persija Jakarta dikabarkan akan melepas pemain bertahan mereka, yaitu Onrej Kudela,